Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Guys, kembali lagi dengan channelku Varenti Alfanop. Jadi di video kali ini sama seperti video biasa, karena aku udah kehabisan banget konten-konten apalagi yang harus aku buat. Aku bakalan kasih tau kalian seputar filter Instagram lagi, guys. Nah, di filter kali ini tuh mirip banget kayak TikTok. Kayak 11-12-nya TikTok gitu. Kalau kalian udah lihat di TikTok, di beberapa kali itu muncul di FYP aku kayak album cover gitu. Jadi dia nanti satu ada timer ya, 1 2 3 gaya. Cekrik. Nanti pokoknya ada kayak pokoknya ini zaman gitu, guys. Jadi kalian bisa langsung cobain aja buat kalian yang mau menambah keseharian Instastory kalian biar lebih makin apa ya, terbaru semua. Kalian bisa banget gunain filter ini, guys, untuk mempermudah kalian gitu. Nah, seperti biasa, sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya, guys, dukung aku di 50.000 subscriber. Kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku. Makasih banyak buat kalian yang udah mau subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di @renti_alfanop. Kalau kalian mager, nggak usah khawatir, karena linknya ada di deskripsi box. Jadi, ini dia nama filter album covernya. Selamat mencoba! Nah, guys, pertama kali di sini kalian bisa langsung aja buka aplikasi Instagram yang ada di HP kalian, tapi jangan lupa untuk follow Instagramku terlebih dahulu. Dia @renti_alfano. Makasih banyak buat kalian yang udah mau follow IG-ku, guys. Nih, aku bakalan kasih tahu nama filternya ke kalian semua. Yuhu, yuhu. Nama filternya itu album cover. Nah, guys, jadi kayak gitu, dia tuh kayak di TikTok mirip banget sama filter yang ada di TikTok. Nama filternya itu dari ini, kalian bisa screenshot Instagramnya, dari Kak Nadian Raulia. Nadian Raulia, kemudian kalian lihat di filternya, simpen yang album cover ini. Mudah banget kan, jadi selamat mencoba, guys. Jadi, guys, segitu aja video yang dapat aku berikan ke kalian. Kalau kalian ada saran konten setelah ini, aku harus ngapain, komen aja di bawah, karena aku suka banget bacain komen kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton. Jadi segitu aja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Bye bye.